Perkelahian antar kelompok warga terjadi di Dusun Bonto Pucu, Amas Sangeng, Pinrang pada Sabtu 26 Desember siang. Kejadian ini dipicu sengketan lahan sawah. Akibat pertikaian ini satu orang tewas dan dua lainnya terluka. Pria bernama Puang Ancong, 48 tahun, warga Labolong, Kecamatan Matiro, Sompe, Kabupaten Pinrang, tewas usai perkelahian antar kelompok di Kecamatan Larinsang. Menurut Kasat Reskrim Polres Pinrang, AKP Dharma Negara, perkelahian ini disebabkan oleh sengketa lahan sawah. Pihak penggugat, yakni Lasali, membawa massa sekitar 20 orang untuk menggarap paksa lahan sawah yang disengketakan. Setibanya di sawah, sebagian pihak Lasili turun ke sawah dan sebagian lain melakukan penyerangan. Korban tewas setelah mengalami luka sabetan senjata tajam jenis parang, sementara dua orang lainnya mengalami luka bacok pada bagian kepala. Korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit di Parepare untuk menjalani perawatan, sedangkan TKP sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!